hari ini kita lagi camping, terus mau cover lagu apa tuh kan? Enggak, nggak mau cover. Itu apa namanya? Tadi apa? Lagu ini, Blue Jeans by Gangga. Sini aja. Dia ngapain nih? Nyanyi gak? Enggak. Enggak nyanyi dia. Manyun aja dia. Manyun. Tadi lagunya bukan ya? Enggak. Tadi beda lagu. Oh beda lagu. Sebelum kau benar-benar pergi, masihkah ada aku di dalamnya? Lalu kesan terukir sangat indah. Ku memang bukan manusia sempurna, tapi tak pernah berhenti mencoba. Kuat tersenyum, tak pernah berbalas. Saat kau terlalu aku, tidak siapa yang tersandar. Jangan siapa kita melepas. Ku yakin aku udah habis. Keras banget ini sebenarnya dah. Gitu ya. Emang keras sih. Ini nyanyi kayak bisik-bisik lah. Apa karena enggak ada suplemennya, belum makan. Rasanya tinggi banget. Bisik banget. Apa? Ada. Takut ganggu ya. Kerja sendiri kan.
Ganggu malah kita membuat menghibur tau. Kan tidak semua orang selera seperti kita jadi. Kalau energinya bagus pasti nyampe akan terhibur. Kalau bisik-bisik itu malah orang tanggung mau terhibur apa mau nyorong. Terkadang lagu bisa dinikmati dengan diri sendiri tanpa orang harus mendengar. Lagu itu diciptakan buat didengarkan, buat nikmatin sendiri aja. Karena nyanyi buat diri sendiri. Namanya juga lagu ciptakan menghibur bukan. Emang puisi, puisi juga buat didengarkan orang lain. Nah, Dek, besok pulang nih. Mano enggak? Hah? Ada enggak? Mano enggak? Enggak tahu nih, kayaknya pulang. Boleh pulang. Pulang agak gede kalau pulang selalu kecil aja jadi mentalnya harus dibesarin udah mulai beranjak dewasa. Kalau di rumah aja jadi ayam kampung hidup itu terus berkembang tumbuh bukan untuk diri sendiri aja kak jadi bermanfaat bagi orang lain. Makanya kalau nyanyi juga harus didengarkan orang lain. Ini mau cover apa? Enggak, klasik aja. Klasik ini mah, tepikan. Klasik aja. Oh asik, bukan lagu klasik itu. Bukan lagu petikan. Bisa kalau biasa nyanyi bisik-bisik dalam kamar makanya biasanya nyanyi di panggung ini kemarin nyanyi ada yang gak ngamerain maksudnya biar diupload ya harusnya siaran langsung ya di YouTube itu apa ya. Dua anak ya. Gimana?